Sebenarnya kita seterusnya ni, Meg, kita akan naik balon, kita akan terbang ke negeri Sarawak untuk mengetahui sumbangan banduan dalam penghasilan PPE untuk petugas barisan hadapan berdepan COVID-19 ini. Tapi terlebih dahulu, kita saksikan terus cerita pagi dari negeri Sarawak. Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Cerita pagi Sarawak hari ini melintas langsung dari bengkel menjahit penjara Puncak Bonio. Dalam kita berdepan dengan situasi wabak COVID-19 ini, ramai pihak ataupun individu yang tampil untuk memberikan bantuan kepada para petugas barisan hadapan kita. Termasuklah penjara Puncak Bonio ini, mereka juga menghasilkan PPE untuk diberikan kepada pegawai-pegawai ataupun petugas di barisan hadapan di Jabatan Kesihatan. Baik, untuk bercerita lagi lebih lanjut mengenai inisiatif yang dilakukan pada hari ini, bersama dengan saya iaitu pengarah penjara Puncak Bonio, Tuan Hamdan Saleh Majin. Selamat pagi, Tuan. Ya, pagi. Baik, Tuan. Mungkin Tuan boleh kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini, bagaimanakah timbulnya idea ini dan ceritakan inisiatif ini, Tuan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berkenaan dengan timbulnya idea menjahit PPE bermula pada 31 hari bulan lepas Mac, iaitu melalui perbincangan dengan SMA Sarawak Multimedia Authority iaitu Encik Azwan untuk membekalkan bahan-bahanlah menjahit di PPE di bengkel jahit penjara Puncak Borneo. Dan kami telah menerima bahan pada petang 31 hari bulan. Seterusnya proses menjahit bermula pada 1 April untuk melibatkan banduan di penjara Puncak Borneo seramai 24 orang. Iaitu item yang dijahit ada 3, iaitu untuk sarung muka, kepala, sarung kasut dan juga stokin. So, secara puratanya kami telah menjahit lebih kurang 101 item ataupun 300 lah untuk sehari dan dihantar setiap petang sebelum jam 4 petang kepada SME lah untuk diagihkan ke hospital ataupun pegawai-pegawai yang terlibat untuk daripada KKM Kementerian Kesihatan. Baik, Tuan, mungkin ada saranan ataupun nasihat Tuan kepada orang ramai yang ingin tampil untuk menghulurkan bantuan dan nasihat kepada mereka di luar sana sepanjang tempoh PKP ini. Bagi kami dari Jabatan Penjara Malaysia, Penjara Puncak Borneo, pertamanya mengharapkanlah kepada agensi-agensi di luar sana ataupun NGO untuk menghantar bahan-bahan yang diperlukan bagi penyediaan atau menjahit keperluan PPE. Sebab sekiranya bahan ada, kami boleh menjahit sehingga 600 untuk 3 item itu dalam sehari. Bergantung kepada bahan yang dihantar. So, untuk berkaitan dengan isu yang melanda negara kita pada masa kini dan juga dunia khususnya seluruhnya, mengharapkan semua masyarakat di luar sana untuk mematuhi ataupun arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan, iaitu duduklah di rumah untuk sama-sama kita membantu khususnya KKM lah untuk memutuskan rantaian bagi COVID-19 ini. Baik, terima kasih Tuan untuk kesempatan yang diberikan kepada kami bersama dengan di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, Tuan. Ya, fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan telah memasuki minggu yang pertama dan selesai genap seminggu. Kita memasuki Perintah Kawalan Pergerakan fasa kedua ini. Dan untuk kita di luar sana, ingat patuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan, jangan keluar. Sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19 ini. Kita pasti menang. Saya kembalikan kepada rakan di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan.